Halo guys, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Ini aku mau ngeliatin markisa usia 5-6 bulanan. Seperti ini nih markisanya. Sudah berbuah ya, gede-gede semuanya. Tuh. Tapi masih belum matang, masih hijau-hijau. Seperti ini buah markisa Taiwan ini. Wow. Lebat ya, lebat gede-gede. Tuh lihat seperti ini buahnya. Ini kita lagi ngerjain ranting-rantingnya, diturunin supaya nanti pas pasang jaring itu tidak terlalu lebat di atas itu. Seperti ini rantingnya diturunin. Tuh. Semua diturunin, biarin seperti ini. Buahnya gede-gede ya, alhamdulillah. Lebat. Ini kalau sudah matang seperti ini guys, dia jatuh sendiri, udah matang merah ini, tapi masih asem. Seperti ini nih. Tapi ini belum terlalu merah guys. Kayak ini juga nih, merah pada jatuh karena hujan terus jadi begitu. Buahnya tuh. Inilah markisanya Taiwan ini guys. Seperti ini guys. Kerja nggak kenal panas, hujan. Seperti ini guys. Ini kalau yang sudah tidak ada buahnya ini boleh dipotong seperti ini. Tuh. Tuh, dipotong seperti ini biar enggak terlalu ini apa namanya, terlalu banyak rantingnya. Beginilah. Ini kira-kira sebentar lagi dipasang jaringnya lah, dipanen. Karena sudah tua-tua semua markisanya. Aduh, ada yang nyangkut. Turunin dulu, guys. Kayak gini. Jadi kelihatannya rapi. Nanti si buahnya enak turunnya. Seperti ini. Kerja apa aja ya guys, gak jadi masalah, yang penting halal. Buahnya masih hijau. Aduh, mantep. Ih, mantep-mantep buahnya tuh. Coba lihat tuh, ini masih hijau. Kalau merah, aduh, seperti ini. Kebun markisa Taiwan ini seperti ini. Ini kalau yang kayak gini, ini nggak bagus. Ini guys, harus dibuang. Ini seperti ini ya. Ini buah markisa Taiwan. Di sini dulu ya, saudara-saudaraku. Bye-bye.